Syedrolun, massa dari Komite Nasional Rakyat Palestina atau KNRP Kabupaten Aceh Barat, minggu siang menggelar aksi di depan Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Aksi itu menyuarakan kecaman untuk Amerika Serikat atas klaim mereka terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Massa juga melakukan long march dan ikut membawa bendera merah putih dan bendera Palestina ke Bundaran Pelor. Di sana, peserta aksi kemudian berorasi dan ikut membakar bendera Amerika Serikat dan Israel. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV.